channel aku Karina Sabita. Aku saat ini sudah ada di Pantai Cijin ya. Dan saat ini adalah saat-saat masa pandemi untuk daerah Taiwan khususnya ya. Lagi lockdown. Nah, kita ada di Pantai Cijin, seperti apa sih kesepiannya saat lockdown di Taiwan? Yuk kita saksikan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, ini Pantai Cijin ini sebelum lockdown ya, dia benar-benar ramai, banyak pengunjung. Nah, untuk khusus area ini banyak para turis bule-bule biasanya yang sekedar nongkrong di kafe ini atau main selancar air. Nah, dan saat ini sudah benar-benar sepi. Tuh, hampir nggak ada penduduk. Semua kafe-kafe, kedai ditutup, nggak boleh ada yang nongkrong ya. Biasanya di sini ramai banget para turis dari luar negeri atau orang lokal Taiwannya sendiri. Dan ini benar-benar sepi Pantai Cijin ya. Lengang, nggak ada satu orang pun. Ada. Biasanya banyak orang-orang Indonesia yang main ke pantai ini, sekarang nggak ada lagi karena corona. Meresahkan ya, corona ya. Ini benar-benar sepi seperti ini. Di sini Taiwan lockdown siaga 3 itu udah terjadi sekitar sebulan ya, kurang lebih sebulan setengah. Setiap dua minggu perpanjang lagi, dua minggu perpanjang lagi, karena masih ada sebagian yang terkontak virus corona ini, jadi akhirnya diperpanjang lagi lockdownnya. Untuk sebagian kafe-kafe, restoran itu masih buka, tapi dilarang untuk makan di tempat, harus dibungkus. Terakhir kali aku kesini itu bulan Maret, itu masih banyak orang. Sekarang udah terakhir itu kemarin bulan Mei ya, Mei. Nah, Juni. Kapan sih terakhir tuh yang aku sama kakek nenek itu? Sekitar bulan April apa ya? Nah, sekitar bulan April, beberapa 3 bulan apa 2 bulan yang lalu itu masih ramai. Sekarang 1 bulan setengah corona datang melanda Taiwan, langsung sepi senyap seperti ini. Hanya beberapa orang yang sekedar berjalan-jalan atau duduk bersantai-santai, tidak ada orang yang makan-makan ya. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga corona ini cepat berakhir ya. Semoga kita selalu sehat, terjaga, nggak ada nggak sampai kena virus ini. Nah, di sana itu ada yang unik ya. Aku pernah ke sana tuh, nyebrang pantai yang di sana itu. Soalnya itu pantainya terbelah itu ya. Jadi yang aliran lautnya ke sana dan dari sana ke sini. Jadi ngumpul bertemu gitu loh. Jadi bagus banget di sana itu. Lagian tuh ada batu-batu karangnya di sana. Ada orang lewat ya.